Cara mengganti bahasa di aplikasi Shopee Taiwan. Pertama-tama, download dulu ya aplikasinya di Play Store. Tapi kebetulan aku udah download ya, tinggal ganti bahasa. Udah daftar juga, tinggal ganti bahasa. Aplikasi Shopee Kia, ya. Tekan. Kebetulan kan aku udah daftar, aku tinggal ganti bahasa. Kemudian tekan pojok kanan bawah yang ini ya, tekan. Kemudian tekan yang ini, tanda yang ini yang pengaturan. Oke. Terus kemudian tekan yang ini ya, yang ini. Kita hitung dari atas ya biar gampang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, berarti yang ke-11 ya, yang ini ya. Hitung aja semua tulisan itu 11, tekan oke. Terus ini ada banyak bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Cina, terus ini apa? Thailand, bahasa Indonesia, Vietnam, sama Portugis. Karena aku pengen mengganti ke bahasa Indonesia, centang bahasa Indonesia. Oke, tekan yang pojok kanan atas. Tunggu sebentar. Ya, agak sedikit lelet. Nah, udah berpindah ya ke bahasa Indonesia. Udah kan enak, mau belanja, mau lihat apa-apa cara ngirim udah pakai bahasa Indonesia. Udah kelihatan kan? Oke, terima kasih. Yang mau request tutorial apa lagi, tolong komen ya di bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.